masalah penanganan jenazah korban. Dia juga yang merencanakan tetapi semua yang berikan. Apapun yang telah terjadi itu bagian. Pihak keluarga datang jam berapa? Keluarganya ada, kalau meninggalnya kan jam 18. Jam 6 sore. Ya, okay. Jam 6 sore. Terus diedukasikan sama pihak rumah sakit keluarganya. Keluarganya bisa menerima. Terus kenapa tapi, ada datang-datang tiba-tiba tidak tahu dari mana satu kampung datang nyerang. Nyerangnya kayak mana tuh, Bang? Ah, kalau itu saya kurang jelas dia seperti apa. Karena ada enggak perawat kita yang dipukul? Ada satu katanya tadi dari perawat UGD. Oh, ada dari perawat UGD. Kalau UGD mereka absen mau pulang. Mereka brutal aja, semua perawat yang ada di SPT itu dipukul. Sebelumnya sudah diinfokan, Bang, pasien yang bersangkutan atau jenazahnya memang udah positif. Iya, jadi sampaikan sama dokter kita ada hari ini ya. Hasil swabnya ada. Kita kan pasien baru masuk tadi siang, hasil antigennya kan positif. Ya kan harus PCR dulu. Pasien dirawat isolasi kita sudah bantu semua, cuma mereka ini nggak tahu nih misinya apa. Pasien datang jam berapa, Bang, ke RSPT, Bang? Siang ya? Pasien datangnya saya kurang pasti. Tapi hari ini juga. Hari ini. Ya? Bang, izin nama apa, Bang? Said sendiri. Bang Said. Ya? Oke. Kantor polisi. Tapi satpamnya katanya teleponnya jam berapa tuh tadi? Yang sebenarnya udah ada MD itu konfirmasi, entah laporan entah macam mana gitu. Kan kita udah ada pengalaman nih, Bang. Kenapa ya? Udah berapa banyak MD sama WB. Jadi dari pengalaman itu, ini nanti gejolaknya seperti apa? Kita kan harus mikirkan ke depan. Kayak kemarin kan barusan terjadi yang Flores itu. Seharusnya kita dapat kapal jenazah kita ada apa semua, kita kan mandikan sesuai apa semua. Tiba-tiba jam saya kurang pas jam berapanya ya, datang satu kampung datang nyerbu ke sini. Nyerbu ke sini, perawat kita yang UGD lagi mau absen. Di pokoknya nama nampak perawat apa ndak kompom apa semua dipukulin. Dihajar memang dipaksa ya. Teman-teman ini pada cemas takut. Istilahnya itu mereka enggak ada ngomong melawan ada apa, pokoknya nama baju perawat mau dihantam semua. Misi mereka nya apa enggak tahu, mereka mau pulang apa kita enggak jelas, karena keluarganya menerima di awalnya sudah disampaikan, tapi ada yang dari satu kampung orang yang tidak dikenal ini datang semua ini mau ngambil mayatnya. Oke, Bang, gini Pak ya, Pak Said, jadi lain kali nanti ya.
Kita ketemu dengan Pak Usman, ketemu dengan keluarga dan juga ketemu dengan Pak RW, ada camatnya, ada Pak Kadisnya. Kita menyampaikan dari pemerintah daerah dan gugus tugas penanganan COVID dan pelaksanaan vaksin. Mohon maaf kepada pihak keluarga, mungkin sampaikan ke pihak keluarga dan jam 19.30 meninggal dunia, juga disampaikan ke pihak keluarga bahwa jenazah akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi karena komunikasi yang mungkin tidak menyambung kepada pihak keluarga secara jelas, pihak keluarga meminta agar jenazah diselenggarakan oleh pihak keluarga sendiri. Dan malam terjadilah pengambilan jenazah oleh pihak keluarga dan sudah dilangsungkan pemakamannya pada malam. Oleh karena itu di takziah, di samping kita menyampaikan turut berduka cita, berbela sungkawa, mohon maaf atas penanganan ini. Dan untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan menjamin kesehatan pihak keluarga dan penyelenggara mayat, hari ini kita turunkan tim tracing. Ya, untuk kita lakukan testing kepada keluarga terdekat, kepada penyelenggara jenazah, agar kasus COVID yang menimpa almarhumah ini tidak menyebar kepada pihak keluarga. Itu tujuan kita datang pada siang hari ini ke Desa Panggil. Terima kasih. Tentang masalah penanganan jenazah malam. Ya, kita yang merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Ataupun yang telah terjadi itu bagian yang harus disikapi dengan baik. Dalam hal ini kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun termasuk tim gugus tugas penanganan COVID dan pelaksanaan vaksin. Dia mengucapkan untuk minta maaf kepada masyarakat apabila dalam penanganan COVID ini banyak hal-hal yang tidak dapat kami lakukan dengan sempurna. Ya. Baik itu pelaksanaan penanganan COVID maupun pelaksanaan vaksin. Khususnya tentang terjadinya penanganan penyelenggaraan jenazah. Baik yang ada di FPD memasani maupun terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jambi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.